Berjumpa lagi dengan Mr. VW Channel. Kali ini saya berada di Kota Banyuwangi, di daerah Banjarsari, Kecamatan Gelagah. Di sini saya berada di sebuah resto yang bernama Rupan Resto. Tuh, ada di sana tulisannya, tetapi agak tertutup oleh daun-daun tanaman bunga itu. Dan di sini tidak hanya resto, tapi juga ada kafe, ada juga homestay, juga ada kolam renang mini, juga ada lagi gantangan untuk mungkin ada komunitas dari pecinta burung berkicau. Di belakang ada fasilitas untuk gantangan. Mari kita segera berjalan-jalan. Oke, let's go. Awal masuk resto sudah disuguhi dengan nuansa hijau sehingga membuat hati merasa lebih nyaman. Ini adalah tampak depan. Selanjutnya di ujung sana ada restonya, karena masih dalam kondisi pandemi sehingga mungkin hari ini pengunjung agak sepi. Ya pemirsa, ini saya masuk resto, masuk Rupan Resto, dan ketemu sama mbak yang jaga resto ini. Nah ini mbaknya, saya mau tanya, wifi mbak, wifi-nya ada ya? Oh iya mbak, saya minta ininya ya, passwordnya ya. Oke, makasih ya mbak. Ambon Hangsun Kowo. Di sudut kafe terlihat merah-merah sedang berkeliaran. Ternyata ikan koi sedang bermain-main di pojok restoran. Seperti ini sudut dari kafe ini atau resto ini, suasana air gemericik sehingga menambah nikmatnya makan apa French fried sambil minum jus. Nuansanya kuning karena saya sedang memesan jus nanas. Segar sekali. Dan sambil ini kentang atau potato wedges. Pokoknya enak banget lah. Suasananya sejuk, alunan musiknya mendayu-dayu, nostalgia. Minumnya jus, makannya kentang. Pokoknya ngetan. Ini adalah ruang lesehan untuk keluarga. Cocok sekali jika satu keluarga ada di ruangan ini sambil makan siang, ditemani dengan musik nostalgia sehingga menambah sahdunya suasana. Di depan ada kolam renang, jadi bisa sambil berenang di sini. Yang ini tidak usah bayar lagi, langsung. Kalau untuk sekedar berendam sangat nyaman di sini. Tentunya disiapkan juga ruang ganti, ruang bilas. Dan di pojok sana ada tempat untuk gantangan burung yang mungkin sangat dibutuhkan untuk oleh komunitas pecinta burung berkicau. Nah, itu. Nah, ini adalah suasana yang ada di belakang resto. Ada tempat duduk, tempat ngobrol sambil apa ya, menikmati makanan masakan yang ada di resto ini. Nah, itu untuk gantangan cukup luas, besar juga seperti itu. Yang ini adalah homestay, ada 3 kamar yang disiapkan dan tarifnya tidak terlalu mahal, hanya 150 per kamar. Tadi saya sudah bertanya kepada pemiliknya. Ada 3 kamar yang disiapkan, per kamar 150.000. Terus ke arah sana ada juga rumah, satu rumah. Nah, itu paket untuk keluarga. Isinya 2 kamar. Itu 350.000 per rumah, satu hari satu malam. Indah sekali
kamar yang disiapkan untuk homestay keluarga. Sangat kental dengan nuansa etnik Osing. Depan rumah begitu hijau seperti permadani, nuansanya sejuk. Kemudian juga kalau yang tadi saya bilang di atas itu ada 3 kamar yang sangat indah juga dengan hijau-hijaunya dan juga suara atau alunan musik yang syahdu. Di video ini terlihat adalah bangunan resto yang sangat etnik Osing, sangat menyolok sekali, kental sekali dengan nuansa Osingnya. Di ujung sana ada tertulis Rupan Cafe Pelajar. Mungkin ini harganya harga pelajar sepertinya ini. Di sana juga ada spot selfie Titian Cinta Rupan. Nah, itu sangat instagramable. Di tempat ini tentunya ada fasilitas berupa kamar mandi, juga ada musola walaupun mini, dan di belakang saya ini ada pojok bonsai. Lihat sendiri ya seperti apa keindahan bonsai-bonsai yang ada di belakang saya ini. Nah, sungguh indah. Baik, demikian cerita saya dari Rupan Resto, Desa Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Oke, see you next time. Terima kasih. Dadah.